Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lur, seputar pompa hidran. Jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Oke Lur, pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview Lur, mereview pompa hidran atau free energy water pump, atau istilah donki, terus pompa air tanpa listrik dan juga BBM. Ya, seperti ini Lur. Ini adalah sebuah pompa hidran ukuran 3 in dengan double klep buang dan satu klep hantar dengan menggunakan manometer atau pengukur tekanan. Terus di ini adalah tabung hampa dengan menggunakan pipa Rucika 4 in AW, ya, tipe AW. Ini panjangnya cuma 1 meter. Jadi saya rekomendasikan panjang 2 meter atau 1 meter setengah. Makin panjang tabungnya, makin kuat tekanannya. Yang penting ya, yang terpenting adalah elevasinya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita review Lur ya. Langsung aja ke sini, ke bagian tabung, ke bagian atasnya dulu. Ini menggunakan cup ya, dop tutup Rucika 4 in yang AW. Ini tebal lah, ini tebalnya satu jari. Ini tebalnya hampir 1 sentian yang sini Lur, karena tutup dop Rucika AW itu agak panjang segini, bentuknya seperti ini. Oke, setelah dop, ini dop AW ya, segini tangan saya. Nah, ini bu jari. Terus langsung menggunakan ini tabung hampanya, tabung hampa menggunakan Rucika PVC AW 4 in ya. Ini AW tebal. Terus langsung ke bawah. Ini dopnya Versok ya, 3 ke 4 in. Ini menggunakan Rucika juga, Refocus. Nah, ini Rucika juga, Rucika AW juga, tebalnya hampir 1 jari. Terus langsung ke sini, ini menggunakan pipa 3 in yang AW juga. Nah, ini AW. Oke, AW. Terus menuju ke sini, ini AW full, AW juga semua Lur ya. Langsung di sini ada pengukur tekanan PSI. Jadi PSI-nya itu sampai 350 PSI dan sampai 25 bar, menggunakan 25 bar. Jadi lebih awet Lur ya, menggunakan merek Tekiro. Menuju ke sini, kuningannya menggunakan, nah kuningan ini sambungan manometernya menggunakan merek Wipro. Nah, ini Lur, saya fokus. Nah, ini menggunakan Wipro Lur. Nah, jadi lebih bagus Lur ya. Oke, langsung ke sini. Sini menggunakan Unu, yang Unu lah, ini Unu Lur. Para, ini Unu, ini kualitasnya lumayan bagus. Oke, langsung kita ke review ke klep hantar. Klep hantarnya ini ada baut ukuran 5/8, ada 8 biji. Terus di tengahnya ini karet. Setelah itu nilon PE Lur, nilon PE. Dan di sini L-nya juga, L menggunakan, elbow-nya menggunakan Rucika AW juga Lur. Nah, ini Lur, menggunakan Rucika AW. Langsung ke sini sambungannya, ini Rucika AW juga. Oke, langsung fokus ke sini Lur. Untuk klep buang ya, klep buangnya ini menggunakan T juga, T3 biji, dan ini merek Unu juga. Yang sini kuningannya ini merek Unu, double dratnya. Terus ini full stainless. Untuk kelengkapan lebih jelasnya untuk bagian dalamnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya Lur, ada sudah saya review untuk klep buang dan juga klep hantarnya untuk lebih jelasnya Lur ya. Ini nilon PE, terus di bawahnya adalah karet conveyor tebal 6 mili. Ini nilon PE tebal 1 cm. Ini menggunakan baut di ukuran 5/8. Stainless ada 2 biji. Jadi ini Lur. Untuk total beratnya, ini beratnya sekitar 18 kiloan kalau sama tabung. Kalau nggak pakai tabung itu 16 kiloan Lur ya. Kalau sama kardusnya insya Allah sampai 17 kilo. Nah, seperti itu. Kardusnya yang
di packing yang tebal. Oke. Jadi seperti itu aja loh, sedikit review tentang pompa hidram kali ini ukuran 3 in. Kalau cara membuatnya gimana? Cara membuatnya bisa kalian lihat video saya sebelumnya tentang pompa hidram di channel saya, sudah saya sediakan di playlistnya tentang pompa hidram. Untuk pesan pemesanan silahkan langsung hubungi kontak WA saya, ada di deskripsi nantinya kontak WA saya. Untuk cara pemasangan bisa tanya-tanya sepuasnya di kontak WA saya yang saya taruh di deskripsi, seperti itu. Ini rencananya saya kirim ke luar Jawa loh ya, saya sampai lupa mana alamatnya. Oke, itu aja dari saya, sedikit review pompa hidram ukuran 3 in model blank 2 klep buang ini. Jika video ini sedikit bermanfaat atau memberikan informasi pada telur, jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.